Oke, selamat datang kembali dan di sini untuk beberapa jam yang lalu, kalau nggak salah sekitar jam-jam 11-an tadi guys ya, terjadi server maintenance. Nah, jadi di sini sudah ada pemberitahuan sejak pukul 7 pagi tadi atau sekitar 5 jam yang lalu. Di sini dalam 24 jam kami akan melakukan pemeliharaan diperpanjang untuk mempersiapkan peluncuran FC Mobile. Nah, jadi tadi sempat ada sedikit pemeliharaan yang mana sudah bisa login untuk saat ini. Nah, jadi saran dari gue untuk yang masih punya koin permata ataupun token-tokennya langsung saja digunakan guys ya, daripada nanti pas sudah pemeliharaan sistem tidak bisa digunakan dan tokennya hangus. Jadi di sini kita akan coba habiskan token-token yang sudah nggak guna lagi nantinya kalau sudah muncul event terbaru. Oke, kita buka pertukaran. Di bagian pemain pendiri kita akan coba habiskan untuk 2 kali 116 hingga 117. Ada 2000 poin klub di sini guys ya. Kita akan coba langsung gacha dapat siapakah dari 116 dan 17 ini. Akan coba cek langsung gaskan. Oke, pemain pendiri 116 117. Kita lihat dapat siapa di sini. Itali, RM, Chiesa kah? Oh, sudah punya Chiesa, dikasih Chiesa lagi guys ya. Dua pemain pionir. Oke, ternyata sudah dapat Chiesa, dikasih Chiesa. Oke, kita gacha satu kali lagi. 1000 poin klub. Karena sesuai jadwal, di mana untuk besok di tanggal 26 September 2023 akan ada reset season. Oke, LM Son kah di sini? Boom. Oke, dapat pionir Son. GG. Dapat dua pemain pionir 116 117. Lumayan bisa buat tambah upgrade tower ya, guys ya. Oke, masih sisa berapa di sini kita lihat untuk tokennya. Sebelum maintenance, ya saran dari gue kalian bisa langsung habiskan saja daripada nanti tidak bisa login. Dia dapat Son 117. Oke, masih ada sisa token 250. Kita skip saja, langsung kita gacha di bagian pendiri. Tadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu, ini gue rekodnya sekitar di jam-jam 1 siangan atau jam setengah 2 di sini. Oke, kita akan coba habiskan guys ya untuk membangun klub. Ada 1600 kita habiskan di sini. Siapa tahu dapat Bang Messi, lumayan buat tambah-tambah pemain pionir. Paket pencapaian pencarian pemain E. Kita lihat dapat siapakah di setiap 10 kali gacha selalu dapat pemain di OVR 110 ke atas, 108 ke atas. Oke, kita coba yang ke-10. 250 paket pencarian pemain E. Jadi habiskan saja guys ya tokennya daripada nanti nggak bisa login server maintenance dan poinnya hangus. Siapakah dia? Openda 113. Oke, kita masih punya 1000. Gacha lagi 5 kali 5 kali di sini. Paket pencarian pemain E. Ya, kita habiskan saja guys ya, karena besok kalau sesuai jadwal di tanggal 26 sudah ada reset season. Jadi ya maksimalkan OVR, khususnya untuk yang masih butuh naikkan OVR, karena di hadiah di awal season OVR semakin tinggi hadiahnya semakin menarik. Ya, kita habiskan semua tokennya dan juga habiskan semua permata. Belanda, LW, PSV. Dapat 112. Oke, masih belum hoki. Oke, kita langsung habiskan 500. Kita langsung habiskan semua 500. 55 500 550 11 kali gacha. Langsung dapat siapa di sini? Mungkin ada yang hoki dapat dari sini, dapat pemain pionir 119 mungkin. Oke, dari mana ini? Amerika, CDM.
Adam 115, 111, 110. Oke, masih belum hoki ternyata. Oke, dan sisa koin 643 juta. Ya, kita buat beli pemain. Jadi mumpung masih ada waktu sebelum server maintenance sama seperti tadi, ya buat jaga-jaga saja guys ya. Daripada nanti sudah maintenance tapi koin ataupun tokennya masih ada, ya cukup disayangkan kalau nantinya reset nggak ke bawah juga. Jadi ya habiskan mumpung masih ada waktu. Habiskan semua token dan juga permata.